Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini saya akan mengajak Anda memasak ayam kampung. Kita akan masak ayam kampung bumbu hangat. Yuk ikuti saya di resep Erma. Kita akan masak ayam kampung bumbu hangat. Oke, lanjut. Bersama saya di resep Erma seperti biasa. Untuk hari ini saya akan masak ayam bumbu hangat ala resep Erma. Yuk ikuti saya masak ayam bumbu hangat ala resep Erma. Ini setelah ayamnya ditumis, langsung kita tambahkan air. Kita tambahkan air. Kita sediakan ayam kampung. Di sini ayam kampungnya sudah kita cuci bersih. Sediakan ayam kampung yang masih muda ya. Untuk bumbu ayam hangatnya di sini saya pakai bawang putih. Kemudian lebih banyak bawang merah. Ada lengkuas, merica, merica, sedikit jahe, ada asam jawa, kemudian kunyit, cabai keriting, di sini ada ketumbar, kemudian sedikit jinten ya. Kita tambahkan garam, gula dan penyedap rasa, jangan lupa. Bumbu ini langsung diulek. Langsung kita ulek. Semua bahan kita ulek hingga halus, hingga benar-benar halus dan tercampur. Ini bumbunya sudah siap, kita tumis dulu bumbunya. Kita siapkan juga bawang iris, ada bawang putih iris, kemudian bawang merah iris dan bawang pre atau bawang daun. Di sini ada daun jeruk purut. Ini daun jeruk purutnya kering ya, tidak apa-apa. Ini kita tumis dulu bawangnya, bawang semua bawang. Air kita itu lah. Ini kita tumis hingga harum, hingga layu. Kita masukkan bumbunya, bumbu yang sudah diulek tadi. Langsung kita tumis juga. Sini Pak, kasih air Pak sudah ini. Sudah ada itu, kasih air sudah bagian. Ya, aromanya harum. Langsung kita masukkan ayam kampungnya. Kita masukkan ayam kampungnya.
kita goreng sebentar. Itu cobeknya aja dah, sama anunya, pisaunya. Dia nih. Kita masak, kita tambahkan air agak banyak ya, soalnya biar empuk ini. Biar empuk ayamnya. Masukkan ini daun jeruk purutnya, nanti akan kita tambahkan saus tiram, biarkan mendidih terlebih dahulu. Kita tunggu sampai empuk ya ayamnya. Kita tambahkan saus tiram. Kita aduk dulu. Sudah saya campurkan dengan saus tiram. Ini baru mendidih, kita tunggu sampai agak kuahnya agak meresap ya, agak berkurang. Ini sudah masak ya, sudah pas rasanya. Ini sudah masak ayam bumbu lengkapnya, bisa kita hidangkan di rumah untuk menu malam, pagi atau siang. Yummy, sudah empuk. Terima kasih atas segala kunjungan Anda di channel Resep Erma, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yummy.